Cristiano Ronaldo harap laga final Al-Hilal versus Al-Nassr berjalan adil. 9 untuk wasit. Cristiano Ronaldo tampaknya mengirimkan sentilan kepada wasit yang akan bertugas di final Saudi Super Cup antara Al-Hilal versus Al-Nassr. Al-Nassr musim ini gagal jadi juara Saudi Pro League alias Liga Arab Saudi 2023-2024. Mereka cuma bisa finish di posisi kedua. Ronaldo dan kawan-kawan kalah dari Al-Hilal. Sang lawan unggul 14 angka atas Al-Nassr. Kini Al-Nassr punya kans mengalahkan Al-Hilal, sebab mereka bakal bentrok di laga final Saudi Super Cup yang dijadwalkan pada Minggu 17 Agustus jam 11.30. Pada awal musim lalu Al-Nassr bertemu Al-Hilal. Saat itu Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan kalah dengan skor 2-1. Ronaldo sendiri di kartu merah di laga tersebut. Ia awalnya mendapat peringatan karena melakukan protes berlebihan pada wasit. Ronaldo akhirnya diusir keluar lapangan gara-gara melakukan aksi kasar pada bek lawan pada menit ke-86. Momen ini terjadi di semifinal Saudi Super Cup. Namun kali ini terjadi, tapi kali ini Al-Nassr dan Al-Hilal akan bertemu di final Saudi Super Cup. Ronaldo sendiri kemudian memberikan aplaus pada wasit secara sarkastik. Hal itu ia lakukan saat berjalan keluar lapangan. Kini Al-Nassr segera bertemu Al-Hilal lagi. Jelang laga tersebut, Cristiano Ronaldo memberikan sentilan pada wasit yang akan bertugas di laga tersebut. Kamu bagi fans Ronaldo sejati sangat kecewa dengan hasil akhir ketika Al-Nassr bertemu dengan Al-Hilal selalu dibikin kerugian dengan wasit. Kami menyelesaikan liga dengan baik dan sekarang saatnya memenangkan Piala Raja. Apa yang bisa saya harapkan adalah tim bisa bermain bagus, bisa menjadi final yang dimainkan dengan baik dan adil. Serunya seperti dilansir Go. Itu yang paling saya minta, tegas Ronaldo. Cristiano Ronaldo musim lalu mencatatkan rekor baru. Ia baru saja menjadi top skor di Liga Arab Saudi. Total ia mengemas 35 gol. Catatan itu mengalahkan torehan Abdelrazak Hamdallah yang mencetak 34 gol pada musim 2018-2019 silam. Rekor itu pun berujung pada rekor baru. Ronaldo menjadi pemain pertama dalam sejarah sepak bola yang menjadi pencetak gol terbanyak liga di 4 negara berbeda. Apalagi baru-baru ini Cristiano Ronaldo juga telah mencatatkan rekor dunia. Setelah mencetak gol di gawang Altawon, dan saat ini Cristiano Ronaldo memiliki 896 gol di semua ajang. Sangat dinantikan. Apakah Cristiano Ronaldo mampu mencetak 1000 gol di musim ini? Tolong tulis di kolom komentar ya! Terima kasih Cristiano Ronaldo. Skenario impian final Piala Arab Saudi Al-Hilal versus Al-Nassr terjadi. Al-Nassr kembali bertaji dengan bermainnya Cristiano Ronaldo saat menghadapi Altawon di babak semifinal Piala Super Arab Saudi, Kamis 15 Agustus 2024. Cristiano Ronaldo menyumbang 1 gol dan assist untuk membawa Al-Nassr melangkah ke final Piala Super Arab Saudi. Tak hanya itu, gol dan assist dari Cristiano Ronaldo tersebut ikut menentukan terjadinya skenario final impian Piala Super Arab Saudi antara Al-Hilal versus Al-Nassr. Sebagaimana diketahui, Al-Hilal sudah terlebih dahulu memastikan diri lolos ke final. Tak sedikit penggemar yang menginginkan pertemuan Al-Nassr dan Al-Hilal di final tersebut. Pasalnya, kedua tim tersebut menjadi beberapa klub terbesar dan populer di Saudi saat ini. Keduanya juga tim yang tak kekurangan pemain bintang di dalam susunan pemainnya. Al-Nassr jelas memiliki Cristiano Ronaldo di sektor depan, sementara Al-Hilal punya lebih banyak opsi. Mereka memiliki Alexander Mitrovic yang menggaransi banyak gol bagi tim ini. Selain itu, Al-Hilal masih memiliki Neymar hingga Serge Milinkovic-Savic sebagai pemain andalan. Dengan demikian, final impian antara Al-Hilal dan Al-Nassr akan menyajikan duel yang luar biasa. Al-Nassr nampaknya masih sangat bergantung dengan kehadiran Cristiano Ronaldo di sektor depan. Sosok CR7 benar-benar mengubah peruntungan tim arahan Luis Castro ini. Mereka langsung bisa mendapatkan kemenangan dengan cukup mudah. Hal itu merujuk pada hasil uji coba pramusim Liga Arab Saudi yang dilalui tim ini. Mereka cukup kesulitan mendapatkan kemenangan dalam banyak laga uji coba tersebut.
kini mereka kembali bisa mengandalkan Ronaldo. Pada pertandingan melawan Al-Tawun di semifinal Piala Super Arab Saudi, Ronaldo membuat assist terlebih dahulu. Sebenarnya Ronaldo bisa saja mencetak gol pertama Al-Nassr yang terjadi di menit ke-8. Namun Ronaldo memilih mengumpan Aiman Yahya setelah ia melihat rekannya itu berdiri bebas tanpa pengawalan. Adapun gol kedua Ronaldo dicetaknya setelah mendapat umpan matang dari Sultan Al-Ghanam pada menit ke-57. Ronaldo yang berdiri bebas berhasil menyambut umpan Sultan Al-Ghanam dari sayap kanan. Umpan Al-Ghanam berhasil diteruskan Ronaldo dengan tendangan keras. Kemenangan 2-0 sudah cukup bagi Al-Nassr mengamankan tiket final. Untuk jadwal final Piala Super Arab Saudi akan digelar pada Sabtu 17 Agustus 2024 pukul 23.15 waktu Indonesia Barat. That's who give me your loyalty. That's who give me